kenyataannya kan begitu kosong perlakuan oleh masyarakat maupun oleh negara, itu kan ada perbedaan tetap kan. Dan dampaknya itu kan masuk PNS juga nggak bisa, baru bisa itu baru 2 tahun terakhir lah ya, karena udah dihapuskannya isian soal pengisian kaum agama untuk masuk TNI, untuk masuk Polri masih belum bisa.